Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Isna dan Ustazah Leli. Iya, kita sudah mulai di semester 2 ya Ustazah ya. Iya. Nah, untuk mengawali semester 2 ini, kita akan kembali belajar tentang salah satu alat transportasi atau kendaraan. Coba perhatikan di samping Ustazah. Nah, siapa tahu nama jenis kendaraan ini? Ya, ini adalah becak. Becak adalah salah satu kendaraan yang ada di darat. Dan becak itu punya bagian-bagian. Coba perhatikan. Yang paling atas itu adalah atap. Kemudian ada tempat duduk untuk penumpang dan ada sadel tempat duduk untuk pengemudinya. Ustazah, becak itu ada berapa ya rodanya? Coba kita lihat. Wah, Masya Allah, ternyata becak mempunyai 3 roda. 3 roda ya. Becak digerakkan dengan cara di kayu. Seperti apa Ustazah? Seperti sepeda. Untuk kegiatan kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan LKA dari Ustazah. Simak video Ustazah berikut ini. Anak soleh, hari ini Ustazah Isna akan mengajak anak soleh untuk mengerjakan LKA melengkapi gambar. Sebelum kita berkegiatan, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan gambarnya Ustazah. Ternyata gambar becak ini ada yang hilang. Kira-kira apa ya? Gambar apa ya? Iya, gambar roda dan caping pengemudinya. Nanti anak soleh melengkapi gambar becaknya ya. Ustazah contohkan. Ustazah mau membuat roda becaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Roda becak itu bentuknya lingkaran, segitiga atau persegi ya? Iya, gambar roda becak itu bentuknya lingkaran. Coba lihat cara membuatnya. Iya. Alhamdulillah, ini roda belakangnya dan saya mau buat satu roda lagi, roda depannya. Dan gambar caping pengemudi becaknya. Siapa tahu ini bentuk apa? Ini bentuk segitiga. Siapa tahu ini bentuk apa? Ini bentuk lingkaran. Selain itu anak soleh juga melengkapi kata becak, membuat kata becak di kotak yang sudah disediakan. Yang pertama, ini huruf apa? Huruf P. Kita mau membuat huruf P. Caranya, garis lurus, lengkung, B. Lurus, lengkung, E. Lengkung, C. Lengkung A. K. Dibaca becak. Coba kita baca bersama-sama. Becak. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Selamat beraktivitas anak soleh. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.